Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo ya guys. Oke, untuk kondisi blok mesinnya sudah saya bersihkan dan sudah saya siapkan, tinggal kita lakukan proses pengepoksian. Kali ini saya menggunakan primer gree dari Deaton Premium untuk pengepoksian. Menurut saya untuk epoksi atau pengecatan dasar menggunakan primer gree pada blok mesin yang sudah di remover merupakan sebuah keharusan, dikarenakan untuk menunjang keawetan dan juga daya tahan agar pada blok mesin catnya tidak mudah mengelupas ataupun tidak mudah rontok seperti itu ya guys. Jadi untuk pengaplikasian dari primer gree ini cukup satu lapis saja secara merata ke semua bagian blok mesin motor. Dan untuk cat Deaton Premium ini yang saya alami itu belum 5 menit sudah kering, dengan catatan lapisnya itu tidak terlalu tebal seperti itu. Dan kita diamkan beberapa saat, kurang lebih 5 menitan, dan kita akan lanjut ke step selanjutnya. Kali ini saya akan gunakan silver metallic untuk kodenya 9180 dari Deaton Premium juga. Untuk pengaplikasian dari silver metallic ini cukup satu lapis saja secara merata, secara menyeluruh ke semua bagian pada blok mesin motor. Kenapa saya menggunakan silver metallic? Karena yang akan saya aplikasikan nanti adalah beberapa cat yang tipikalnya itu adalah atau sifatnya itu transparan seperti itu. Jadi harus menggunakan dasaran silver metallic agar hasilnya lebih menyala dan lebih bagus seperti itu ya guys. Dan pastikan betul-betul rapi untuk setiap step by stepnya ya guys. Setelah benar-benar kering, kita bakalan lanjut ke step berikutnya, yaitu mengaplikasikan atau pengaplikasian dari warna candy tone yellow seperti itu ya guys. Untuk pengaplikasian dari candy tone yellow ini saya aplikasikan pada pojok-pojoknya atau tepi-tepinya, dikarenakan saya pengen membuat sebuah efek kobong, itu bahasa Jawanya, kemudian bahasa Indonesianya itu efek kebakar atau ngetrennya itu blue moon seperti itu guys. Jadi harus betul-betul rapi seperti itu ya, aplikasikan ke bagian yang pengen dibuat efek dari blue moon tersebut ya. Mari kita sambil menunggu, sambil kita nyanyi ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Setelah pengaplikasian selesai dari candy tone yellow, kemudian kita diamkan beberapa saat, kurang lebih ini 1 menitan lah guys. Kemudian kita gunakan candy tone red, bahasa Jawanya abang, kalau dalam bahasa Indonesianya itu merah seperti itu ya guys. Kemudian kita aplikasikan pada bagian agak tengah ya, tapi tidak full tengahnya seperti itu. Jadi kanan kiri puter-puter jari, oh disemprot ke kanan kiri ya, tapi tidak full pada warna yang silvernya seperti itu ya guys. Kita aplikasikan sampai benar-benar rapi. Kalau tidak rapi itu tidak rajin, dan kalau tidak rajin itu tidak sregep seperti itu ya guys. Sregep itu dalam bahasa Indonesianya itu ya rajin seperti itu ya guys. Kalau sudah dirasa cukup untuk pengaplikasian dari warna merah atau candy tone rednya, pastikan kita diamkan beberapa saat agar tidak nremblong atau tidak melentung seperti itu ya, bahasa Indonesianya tidak memuai seperti itu. Kemudian kita gunakan candy tone blue untuk kodenya 9309. Oke. Biru kita aplikasikan full pada
bagian ini ya, bagian yang masih silver metallic seperti itu ya guys. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi sampai akhir. Wow, aku lali apa deh. Oke, kurang lebih untuk pengaplikasian warna birunya jelaret seperti ini ya pada bagian tengah. Jadi lebih ngetrennya itu warna blue moon seperti itu ya. Dan seperti ini untuk pengaplikasian dari ketiga warna candy tone ya. Sudah selesai, kita diamkan sampai benar-benar kering. Kurang lebih ini biar lebih amannya ya 15-an menit lebih ya guys untuk pendiamannya. Kemudian kita aplikasikan clear ya, karena ini finishing. Finishing itu di akhir, jadi ya jadi kita akan gunakan clear yang tipikalnya itu glossy, yaitu clear plus activator. Untuk kodenya 9228 ya kayaknya. Kemudian kita aplikasikan atau semprotkan sebanyak 2-3 lapis biar hasilnya itu mantap, kece badai seperti itu, biar kinclong glossy seperti itu ya guys. Dan untuk pengaplikasian clear ini sangatlah mudah sekali guys. Tinggal kita pencet, kita arahkan ke bagian yang akan kita clear dengan jarak kurang lebih 30 cm, 20-30 cm seperti itu ya guys. Dan ternyata untuk hasil akhirnya guys luar biasa pokoknya. Mantap. Aduh, waktu alhamdulillah lagi. Kondisinya seperti ini, sangatlah glossy dan sangatlah memikat hati para kaum-kaum muda seperti itu. Sudah sangat mantap lah guys. Pokoknya mantap marokotop lah guys. Silakan buat teman-teman yang pengen berkomentar, silakan komentar. Dan kalau merasa video ini berguna atau bermanfaat, silakan share ke media sosial teman-teman. Dan pastikan jangan lupa terus support channel Insanter Kepo dengan cara like, good comment, share, dan subscribe-nya ya guys, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insanter Kepo. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.